Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat semua? Salam sehobi. Semoga hari ini selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan unboxing sesuatu. Ini ada kotak di depan saya. Enggak besar. Baru dapat paket nyampenya sore kemarin. Pagi ini kita bisa bongkar ya. Kita bongkar apa isinya. Tapi sebelum kita buka, hey teman-teman, jangan lupa yang paling penting. Nah, ini dia. Salam ngopi selalu. Bismillah. Alhamdulillah, jos banget. Oke. Lanjut. Kita buka ya, apa isinya? Bismillah, kita buka. Oh, ini dia. Isinya berwarna hitam. Kayak martabak bentuknya ya, kayak bentuk martabak. Ini. Jadi, mungkin teman-teman juga sudah tahu ini isinya apa. Ya. Baik, kita buka satu persatu. Bismillah. Nah, ini dia. Kalau udah pakai sarung seperti ini, tentu teman-teman sudah tahu ini ada mereknya. Daisy USA Military, ya. Ini adalah sebuah safety glasses atau kacamata. Nah, ini dia kacamatanya, teman-teman. Boleh lihat. Ini modelnya seperti untuk taktikal ya. Sepertinya nyaman sekali pakai karena dia di sini frame-nya ini full ke mata kita, jadi pandangan kita lebih dingin karena terlindung oleh frame-frame ini. Dan kacamata ini juga kacamata Polaris. Jadi teman-teman sudah tahu kalau yang kacamata Polaris ini untuk apa? Tentunya untuk yang hobi master. Alhamdulillah saya juga hobi dengan masker ini karena yang kacamata saya yang sebelumnya itu kayaknya baunya dol lepas, jadi saya beli satu lagi. Ini bentuknya bagus sekali, keren ya, bentuknya keren. Kita lihat lagi apa aja yang kelengkapan lainnya. Oke, sini sudah ada untuk kain pembersihnya ya, lap atau untuk membersihkan dari debunya. Kemudian ini apa nih? Kok banyak banget ini? Oh, masya Allah. Ternyata kacamata ini ada bonusnya lensa. Ada satu pasangannya. Ini dua, ini tiga. Ada yang berwarna putih. Ini warna kuning ya, dan ini warnanya agak kecoklatan. Barangkali ini mungkin bisa dipakai untuk yang suka driving atau di apa malam hari ya. Pertama ini ya biasanya. Tapi ini saya tidak tahu apakah ini Polaris atau enggak ya. Nanti kita lihat teman-teman ya, apakah ini Polaris apa enggak. Kalau yang ini sepertinya Polaris nih. Bentuknya juga beda ya. Terus apa aja? Oh iya, ini ada alat tes Polarisnya. Nanti kita lihat, nanti kita uji satu-satu lensanya ini apakah semua Polaris atau tidak. Kemudian ini apa? Ini apa ya? Kok pakai pakar itu loh? Oh, apa ya? Apakah mungkin ini ada yang di apa ya? Mungkin teman-teman tahu, saya juga kurang tahu nih untuk apa ini. Apakah mungkin ditempel sini supaya nggak lepas begini ya? Tapi nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Apa ya? Ya wes lah, nanti aja. Nggak tahu nih ini apa fungsinya, nanti kita coba lihat reviewnya. Tanya sama
sellernya ya. Mungkin sama kayaknya semua sebagian itu tali di sini barangkali ya. Ini bisa kita tempel yang harus pakai apa namanya supaya jangan jatuh. Jadi harus gini mungkin ya. Barangkali ya, barangkali saya juga nggak paham. Oke. Kemudian apa lagi? Kita lihat. Oh, ini ada talinya. Ini tali helm. Oh, oke okay, teman-teman. Ini tali gantung untuk pengganti ini ya. Kalau seandainya tangganya kita ini bisa kita buka tangga ini. Ini kalau tidak salah bisa kita buka. Ah, seperti ini teman-teman, bisa dibuka. Baru kita masukkan ke sini. Nah, ini seperti ini. Coba kita buka lagi semuanya ya. Wah, keren banget ini. Bagi teman-teman yang suka laser atau mungkin berusukan untuk anting darah juga. Jadi supaya ini tidak jatuh. Ya. Nah, seperti ini ya. Keren. Ini keren banget. Oke, jadi yang suka pakai langsung ke kepala ikatnya begini nanti ya. Yang khawatir jatuh pakai tangkainya bisa dilepas. Bisa kita pasang pakai untuk ikatan ini. Oke. Coba kita balikkan lagi. Sekarang ini kalau seandainya ada 4 lensa dengan ini bar, ini bisa dibongkar pasang dong. Nah, nanti bagaimana cara bongkarnya nih? Ini teman-teman boleh lihat ini frame-nya ya sebentar. Sebelum kita kesana, ini ada frame-nya. Ini sangat lembut dan nyaman sekali dipakai ketika kita di mata kita ya. Nah, seperti ini. Jadi semua di kelopak mata kita ini tertutup. Maksudnya aman, tidak ada cahaya dari samping yang banyak masuk ke mata kita. Jadi pandangan kita lebih bisa fokus melihat target. Dan ini sangat nyaman sekali dipakai ya teman-teman ya. Ini gimana cara bukanya nih? Apa memang dijepit? Saya juga nggak tahu. Gimana ya? Benar, saya belum tahu nih cara bukanya. Jadi gimana cara bukanya belum tahu, nanti kita coba lihat review dari mereka. Sekalian juga ini tadi kegunaannya untuk apa saya juga nggak tahu ya, saya nggak tahu. Jadi itu aja kelengkapan dia. Pertama yang udah ada Volarisnya, kemudian bonusnya ada 3 lensa kacamatanya. Jadi kita mau pakai kalau misalnya ingin nyantai tidak anting, kita ganti warnanya silakan. Kemudian ada kain lapnya, kemudian untuk pengganti gagangnya ini bisa diganti dengan langsung di sistem apa ikat ya kepala. Baik, sekarang kita lihat apakah ini Volaris apa tidak ya. Kita lihat ini apakah Volaris apa enggak. Kita buka dulu. Gampang banget sisi masuk slot ya, dan sangat kuat. Ah, itu dia sembunyi. Oke, kita lihat dulu. Sekarang kita lihat ini gambarnya ya. Ini gambar seperti biasa, atau kita lihat dari sini aja teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini dia. Kan putus, coba kita pakai yang kacamata Volaris ini, bener Volaris apa enggak? Oh iya. Bener, ini Volaris ya, teman-teman. Nah, itu ada kan beda ya.
penggambarannya apa? Isi ada kelihatan tuh ikannya? Sekali lagi, itu enggak ada. Nah, ini ada. Coba kita deketin lagi. Enggak ada. Ada. Benar, berarti ini kacamatanya polaris. Cocok pesanannya ini tuh, Pak Master. Sekarang kita lihat yang tiga lensa ini, apakah polaris apa enggak? Coba kita ambil salah satunya ya, teman-teman ya. Iya. Oh. Ternyata ini yang standar ya, teman-teman, bukan polaris. Bukan untuk buat nyantai aja, oke. Standar yang ini. Coba kita ambil yang kuning. Ini biasanya bepergian malam hari ya, bermain malam hari, berkendaraan pakai yang kuning. Tapi biasanya juga peredam dari cahaya polaris ini. Oh, sama ya, berarti enggak juga polaris. Coba yang putih. Putih ya. Sama. Oke, jadi tiga bonusnya ini. Ini bukan kacamata polaris, melainkan kacamata buat untuk nyantai di luar. Oke, yang polaris cuman satu sini aja. Ini aja satu. Kita sekali lagi coba ya, sekali lagi. Tungguin. Nah itu. Itu kelihatan gambar ikannya kan? Oke, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman semua, jadi tadi sudah lihat kita perbedaannya pada lensa tadi ya. Ini yang memang aslinya polaris, yang ini yang jadi tidak. Jadi selera kita mungkin mau nyantai sama teman-teman atau nongkrong atau yang suka apa touring perjalanan malam, bisa pakai kacamata ini. Cerai nggak bisa. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, silakan kalau teman-teman mau beli kacamata ini juga bisa sebagai safety glasses kita ya, kerja mungkin di perusahaan atau kita buat untuk belusukan untuk hunting darat. Tapi yang terlebih khusus nih untuk hunting air, karena di sini ada polarisnya. Jadi saya rekomend sekali, ini produk bagus ya. Dari ini mereknya IC ya, IC USA Military. Kemarin belinya nih dari Surabaya. Ini keterangannya apa ya? Kacamata polaris Desi X7 Tactical Sport. Pengirinya dari Bocah Hitam Surabaya. Tapi namanya ada, tokonya itu Raps apa gitu ya. Gak apa-apa, ini hasilnya bagus sekali, puas dan nyaman dipakai. Coba saya pakai dulu. Bismillah. Nah, nyaman sekali di wajah kita, pas. Jadi bias cahaya dari samping itu tertutup oleh frame-nya, cuma sedikit dari bawah ada, tapi ketika kita begini ya, untuk dari samping sangat full tertutup, bagus, nggak ada masalah, pandangan kita bebas dan bersih. Di bawahnya sedikit ada mungkin tuh udara juga ya, tergantung juga mancung hidungnya kita, hidung saya pesek ya. Ini bagus sekali dan nyaman, ini sangat kuat. Apalagi nanti kalau kita pakai seperti ini, pakai talinya, kalau mau ganti seleranya, ini lebih kuat lagi. Oke, teman-teman, itu aja untuk unboxing kacamata blusukan yang kemarin kita dapat kiriman. Yang kita beli, pertama khusus untuk kacamata polaris yang hobi master, mania. Bisa juga untuk hunting darat. Itu saja ya, teman-teman. Demikian untuk reviewnya. Tonton sampai habis. Tetap semangat. Kita saling mendukung. Jangan lupa kalau suka like, subscribe, juga di share. Mari sama-sama kita sukses bersama.
Demikian, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.